Hai sahabat hidup, kali ini tips dan trik teknik masih dalam tutorial mesin cuci. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara memperbaiki pengering mesin cuci yang berputar pelan atau lambat. Jadi seperti ini, perputarannya sangat lambat ya teman-teman. Hal ini yang menyebabkan pakaian tidak bisa kering. Oke, sekarang kita langsung lihat saja apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pada bagian ini bautnya sudah kendor ya teman-teman. Meskipun sudah diganti, namun ini bautnya tidak pas sehingga nanti akan saya ganti. Kita lepas dahulu semua bautnya ya teman-teman. Ternyata bautnya sangat kendor ya teman-teman. Baut yang atas ini ternyata masih baut aslinya. Sekarang kita ganti bautnya dulu dengan yang baru. Ini ya bautnya teman-teman. Untuk pemasangan bautnya usahakan harus kencang ya teman-teman, agar tidak keluar. Baut ini kita kencangkan dengan menggunakan kunci T nomor 8. Kemudian murnya kita kencangkan dengan kunci T nomor 10. Kemudian cek juga baut pada bagian atas ini apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Melihat kondisinya lebih baik saya ganti juga dengan yang baru. Pastikan juga ini harus terpasang dengan kencang ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan uji. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa berputar dengan stabil. Sekarang saya akan tes untuk memberhentikannya dan kita cek. Sekarang mesin cuci Anda sudah siap untuk digunakan kembali.